La ilaha illallah Dilarang berhenti pada kata ilaha Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center di manapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Duriyahnya duriyah yang tayyibah hidupnya sukses bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat amin amin Allahumma amin Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketahuilah bahwa ketika kita zikir kalimat la ilaha illallah maka jangan sekali-kali berhenti di dalam lafaz ilaha mengapa karena kalau berhenti di ilaha maknanya la ilaha tidak ada Tuhan Berarti kita ini mengingkari Mengingkari adanya Tuhan Seperti orang ateis La ilaha artinya tidak ada Tuhan Oleh sebab itu latihlah Latih di dalam hati Setiap kita membaca la ilaha Di dalam hati kita sudah terbiasa Lafat Allah 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 Inilah salah satu faedah Kita zikir lafdul jalalah yaitu lafadz Allah 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 Allah. Mengapa? Karena kalau sudah terbiasa detak jantungnya, keluar masuknya nafas, aliran darah ke seluruh tubuh mengucapkan zikir Allah 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 Allah, maka tatkala mengucapkan kalimat la ilaha itu dalam hati sudah Allah 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 berulang-ulang. La ilaha illallah La ilaha illallah Karena kalau seandainya kita tidak melatih Lafat Allah, 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 Allah Bergetar ke seluruh tubuh kita Maka jangan-jangan khawatirnya nih tatkala kita membaca La ilaha mati Dead, mati Maka seperti Fir'aun Fir'aun itu tatkala menjelang kematiannya Fir'aun berusaha membaca La ilaha illallah Karena Firaun tahu bahwa memang tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Dan Firaun sudah ancang-ancang nih sudah rencana. Kalau menjelang mati dia akan membaca la ilaha illallah. Tetapi oleh Malaikat Jibril tatkala Firaun membaca la ilaha langsung disumpal mulutnya dengan menggunakan tanah, dengan menggunakan debu. Langsung Firaun mati seketika. Tatkala Firaun tenggelam di dalam laut merah. Di dalam Al Quran Karim Surat Yunus ayat yang ke 90 puluh, Allahu Azza Wajalla A'udhu Billahi Na Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israel al Bahr, faatbaghum Fir'aun wa Junudu wa adwa. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين سورة يونس آيات 90 Wajawazna bi Bani Israila al-bahr dan kami lewatkan kata Allah. Melewatkan oleh kami bi Bani Israila pada Bani Israil al-bahr pada laut merah. Fa lalu mengikuti hum kepada mereka Firaun oleh Firaun. Wa junudu dan oleh tentaranya Firaun baghyan wa adwan. Dalam keadaan menentang dan bermusuhan. Hatta idza adrakahu al-gharq sehingga tatkala mendapati kepada Firaun al-ghurqu oleh tenggelam Firaun tenggelam qala berkata oleh Firaun ini lihat dalam surat Yunus ayat ke-90. Jadi Firaun mengatakan begini, Aman annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Ini keinginan Firaun begitu. Tetapi menurut tafsir Ibnu Katsir eh, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Fir'aun itu berusaha membaca la ilaha illallah begitu maksudnya. Tetapi tatkala sampai la ilaha tidak ada Tuhan langsung mati Fir'aun. Maka Fir'aun menjadi sekafir-kafirnya orang. Karena dia mengingkari keberadaannya Tuhan. Dia mengingkari adanya Tuhan. Ruwab Jarir atau Bariyu fi tafsirihi. Telah meriwayatkan oleh Ibn Jarir atau Bariyu rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau. Ali bin Abbasin anhuma Ibn Abbas radhiyallahu anhumah dari ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال برساء نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون لما قال فرعون فرعون لا إله إلا الله tetapi sampai لا إله لا إلاها, إلا الله -nya terbaca tuh. جعل جبريل يحشو فيه الدين والتراب. Ja'ala menjadikan Jibril oleh Malaikat Jibril Yahshu yaitu menaburkan Menyumpalkan oleh Malaikat Jibril fi Fihihi di dalam mulutnya Fir'aun Atina pada tanah wa turoba dan pada debu Jadi oleh sebab itulah Wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat Rahimahkumullah Inilah kita pentingnya berzikir lafzul jalalah Yaitu Allah, 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 Allah Allah sesuai dengan irama detak jantung kita, "Allah, Allah, 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 Denyut nadi kita juga mengucapkan lafadz Allah, 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 Coba dilatih Allah, 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 Allah 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 Allah. Ini kalau sudah terbiasa Allah Allah Allah, kemudian ketika dikirlah ilaha walaupun berhenti, itu detak jantungnya duk duk Allah 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 Allah. Denyut nadinya juga Allah 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 Allah. Sehingga tidak mengkhawatirkan. Beda dengan orang yang belum melatih zikir lafzul Seperti Firaun nih berusaha membaca la ilaha illallah tetapi ternyata sampai la ilaha mati itu la ilaha tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kemudian malaikat Jibril menjumpal mulutnya Firaun dengan tanah dan debu mati seketika ini naudzubillah naudzubillah oleh sebab itu Saudaraku muslimin rahimakumullah kalau kita menuntun seseorang juga kalau bisa jangan berhenti sampai la ilaha Misalnya kita menuntun tikir orang yang langsung La ilaha illallah Begitu aja La ilaha illallah Jangan berhenti di la ilaha Karena ini mengkhawatirkan namanya kalimatun nafi Sedangkan illallah adalah isbat Jadi ini adalah kalimat nafi dan isbat Demikianlah semoga bermanfaat Lebih kurangnya mohon maaf Wallahu ta'ala